Makanya kemudian wacana sempat menguak pada pekan lalu misalnya. Bagaimana Ridwan Kamil sudah memberi kode akan ada breaking news segala macam. Iya. Jangan-jangan itu adalah kepercayaan diri Ridwan Kamil karena mungkin sudah dijanjikan akan mendampingi Ridwan Kamil. Sampai kemudian terjadilah upaya-upaya pertemuan dengan Erlangga Hartarto yang pada akhirnya Erlangga juga menolak. Saya punya keyakinan Erlangga menolak bertemu karena dengan asumsi kalau sampai bertemu, nanti Ridwan Kamil bisa saja membangun opini bahwa dia direstui. Sehingga akan lebih baik kalau ditolak. Kan kira-kira gitu. Kalau tidak ada pertemuan dengan Ketua Umum Golkar, maka Ridwan Kamil tidak bisa klaim mendapat restu. Betul, betul. Kalaupun kemudian terpaksa dia menerima pinangan dengan Ganjar Pranowo, maka opininya akan berbalik. Bahwa Ridwan Kamil mengkhianati Golkar yang baru saja dia bergabung. Kemudian ini akan ditambah dengan catatan bahwa Ridwan Kamil memang tidak pandai dalam membina loyalitas partai. Bagaimana sikap RK terhadap PKS ketika di Pilkada Kota Bandung, lalu kepada Gerindra di Pilgub Jawa Barat. Maka ini situasi yang sulit. Tapi asumsi pilihan suara tadi, saya kira hanya orientasinya untuk mendapatkan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!